Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Babe semua dimanapun berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tak kurang satu apapun ya sahabat Babe. Serta kita dimurahkan rezeki, rezeki yang banyak, rezeki yang halal, rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sahabat Babe semua dimanapun berada, ini Babe memiliki tanaman Monstera ya, Monstera Borsigiana. Tuh, ini akan kita stek batang menjadi 2 atau 3 nanti sahabat Babe. Tuh, luar biasa ya akar anginnya ya. Nah, ini akan kita coba potong nanti di sini sahabat Babe. Di sini ya. Kita akan potong di sini. Nanti kita akan praktekkan agar para sahabat dapat meniru ya. Ini harapan Babe ya. Kalaupun memang belum berpengalaman, belajar dari sini ya sahabat Babe. Bukan mengajari tapi memberikan contoh sahabat Babe. Tuh sahabat Babe. Itu Monstera Borsigiana ini sudah lama sekali ya. Mudah-mudahan para sahabat berkenan ya, berkenan untuk menyimak video Babe. Tuh, Borsigiananya luar biasa ya. Tuh. Nah, nanti kita akan tunjukkan pada sahabat gimana cara menstek batangnya. Menstek batang yang mungkin katakanlah yang benar ya. Yang benar, yang ngepas, agar hasilnya maksimal nanti sahabat Babe. Tuh, ini akan kita coba ya. Kita akan coba memotong menjadi 2 atau 3 stek batang ya. Agar tanaman Monstera Borsigiana ini terus membanyak ya, terus banyak. Karena pada saat itu Babe hanya membuat stek batang rata-rata Monstera King ya. Nah, kali ini kita Monstera Borsigiana. Ini jenis daunnya hampir mirip sekali sahabat Babe. Hanya besaran daunnya saja agak berbeda. Kalau Monstera King itu besar sekali ya. Kalau ini standar lah, tidak terlalu besar. Tuh sahabat Babe. Untuk antrakolnya sudah Babe siapkan ya. Antrakolnya sudah ada. Kemudian ini pisaunya juga sudah Babe persiapkan. Nah, nanti akan Babe tunjukkan kepada para sahabat semua untuk men-steknya. Nah, tadi kata Babe di sebelah sini ya, sahabat Babe. Tuh di sebelah sini. Di sini ya, sahabat Babe. Nah, ini nanti kita lihat nanti apakah bisa menjadi 2 ataukah menjadi 3. Kita lihat nanti sahabat Babe ya. Tuh. Dan ini kita mulai. Nah, ini untuk stek batangnya kita ambil dari sini ya sahabat Babe. Nih, kita ambil di pangkal ya, di pangkal. Jadi di pangkal, kemudian sementara yang lukanya kita beri antrakol. Bismillahirrahmanirrahim, kita potong ya sahabat Babe. Waduh, karena batang sudah besar sahabat Babe, jadi sedikit keras. Tuh, ini kita singkirkan dulu ya indukannya. Indukan ini kita singkirkan. Kita ambil yang sudah kita stek batang nih. Jadi nggak usah ragu-ragu ya sahabat Babe. Nggak usah ragu-ragu. Tuh, hasilnya. Hasilnya yang luar biasa sekali. Nanti kita akan potong lagi sahabat Babe. Kayaknya sepertinya kita akan memotong 2 saja ya. Atau nanti ini yang pertama bagian atasnya ya. Kemudian yang kedua. Yang kedua kita kasih 3 daun lah ya. Untuk yang atas ada 4 daun. Tuh sahabat Babe. Untuk sudah seperti ini ya sahabat Babe. Ini antrakolnya.
antrakol yang sudah Babe cairkan ya. Nah, ini kita beri di yang lukanya seperti itu, seperti ini. Nah, ini seperti ini sudah tuh. Kita biarkan sebentar ya. Mungkin setengah menit atau semenit ya, agar tanaman ini antrakol ini bisa kering sebenarnya. Nah, ini yang kedua sebenarnya. Nah, ini nanti kita akan potong di sini sebenarnya. Potong di sini ya, agar akar anginnya ikut juga. Ikut juga ya. Tuh. Ini kita akan potong. Kita akan potong dua ya. Tuh, diturunkan dulu kameranya supaya terlihat ya Sahabat Babe. Nah, ini Sahabat Babe, kita buat menjadi tiga nih, tiga daun. Nah, ini seperti ini Sahabat Babe. Tuh, ini kita potong dua ya, kita potong dua. Jadi kita memiliki tiga dengan indukan. Tuh, jangan lupa diberi antrakol ya. Tuh, kemudian kita biarkan agar sedikit mengering ya. Kemudian juga ini yang kedua, tuh kita berikan antrakolnya. Tuh, sorry. Jadi kita memiliki dua, sorry. Tuh, kita ada dua yang sudah kita potong. Ini yang pertama, ya, sorry, Babe. Yang ini pertama, ini yang kedua. Akarnya juga lumayan rimbun ya, lumayan banyak akarnya. Insya Allah karena akarnya memang sudah besar, sudah panjang tuh. Insya Allah nanti tanamannya akan subur. Baik sahabat Babe, kita mulai menanam ya. Karena sudah terlihat kering ya. Tuh. Jadi seperti inilah sahabat Babe. Tidak terlalu susah ya, tidak terlalu sulit untuk menstek lalu menanam Monstera Forsygiana. Ini sama dengan cara-cara kita memperlakukan Monstera King ya, seperti itu. Nah, ini sebetulnya ini boleh dipotong ya sebab, ya, karena ini bisa terpendam di dalam media tanamnya, tapi biarkan saja. Coba kita lihat seperti apa nanti. Tuh, sorry ya, ini yang untuk pot yang kedua. Tuh, seperti itu sahabat Babe. Tuh, terlihat ya. Nah, jadi menstek itu seperti itu sahabat Babe. Jadi gampang dan simple sekali. Lalu kita tanam, kita usahakan seluruh akarnya, akar anginnya ya maksudnya, itu terpendam semua di dalam media tanam, agar perkembangannya terus bagus ya. Karena biasanya kalau sudah memiliki akar angin atau akar langsung ya, akar dari batangnya, insya Allah tanamannya akan terus baik ya, berkembang dengan baik. Terus sahabat Babe, nanti terakhir kita beri pupuk ya, mungkin kohe kambing yang sudah Babe fermentasi, lalu Babe siramkan atau kocorkan di tanaman Monstera Forsygiana ini. Jadi itu sahabat Babe, sedikit penjelasan tentang tanaman atau memotong atau menstek batang dari tanaman Monstera Forsygiana ini. Ini betul-betul kadang-kadang kita bingung ya. Ini yang mana Monstera King atau Deliciosa, yang mana tanaman Forsygiana. Karena daunnya sama sekali saja, mirip sekali, hanya yang perbedaannya membedakan besar dan kecilnya. Itu sahabat Babe, yang pertama sudah selesai. Ini sudah selesai. Kemudian yang kedua. Nah, ini kita usahakan seluruh akar anginnya masuk ke media tanamnya ya. Tuh, seperti itu. Kita agak paksakan sedikit agar tanaman ini terus
berkembang kalau memiliki akar yang bagus ya, babe. Tuh, jadi seperti itu. Lalu kita tambah media tanamnya. Nah, nanti terakhir itu tadi, babe. Kita beri pupuk ya, pupuk koi kambing. Atau mungkin ada juga para sahabat yang mempergunakan pupuk NPK yang sudah dicairkan. Itu terserah saja, babe, tergantung kebiasaan kita. Tapi kalau babe biasanya mempergunakan koi kambing. Itu, babe. Terima kasih banyak ya untuk para sahabat yang setiap hari menyimak, menonton video-video babe. Mudah-mudahan para sahabat berkenan, mudah-mudahan para sahabat dapat mengambil satu manfaat atau minimal menginspirasi untuk menanam bunga atau tanaman hias. Tuh, sahabat babe, terima kasih banyak karena waktunya memang sudah panjang sekali ya untuk kali ini. Babe mohon maklum, mohon maaf. Terima kasih, salam sehat dan salam hormat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.